Selepas ini kita akan ke Zoom dekat-dekat Berita Radio bersama dengan rakan saya Syazan Fazli Zainuddin. Ini berkaitan dengan manfaatkan kebenaran rentas negeri kena patuhi SOP. Apa kata kita saksikan? Tanggal Isnin 11 Oktober lalu menjadi satu tarikh yang amat dinanti-nantikan rakyat Malaysia. Ini apabila Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan kebenaran untuk merentas negeri selepas hampir 9 bulan sekatan dibuat berikutan penularan pandemik COVID-19. Keputusan itu dibuat berdasarkan kejayaan mencapai sasaran 90% penduduk dewasa mendapat vaksin lengkap 2 dos pada Ahad 10 Oktober lalu. Kelonggaran yang diberikan terutamanya kebenaran untuk pulang ke kampung halaman sememangnya amat dinantikan. Ramai yang sudah tidak sabar-sabar untuk bertemu ibu bapa dan ahli keluarga setelah sekian lama berpisah. Namun dalam keterujaan itu, orang ramai diingatkan agar berhati-hati dan sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan agar risiko peningkatan kes positif tidak berlaku. Ini termasuklah sentiasa melakukan ujian kit kendiri, membuat imbasan My Sejahtera setiap kali memasuki premis dan menangguhkan perjalanan sekiranya terdapat gejala. Pensyarah Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi MARA, Ahmad Faisal Muhammad Fiah menyarankan agar masyarakat tidak terlalu gairah dan tidak alpa kerana virus masih berada dalam komuniti. Satu-satunya cara yang terbaik untuk kita menanganinya adalah dengan kita menjaga SOP. Walaupun pada satu ketika nanti negara ini akan diisytiharkan sebagai endemik, tapi itu bukanlah alasan untuk kita tidak lagi mengikuti SOP. Ini jugalah adalah peluang terbaik untuk kita mengembalikan semula keadaan ekonomi seperti mana yang kita pernah kecapi sebelum ini. Walaupun ia masih lagi perlahan, walaupun ia masih lagi dalam peringkat permulaan, tetapi kita semua harus menikmatinya dan juga harus menghargai kelebihan yang kita terima pada hari ini. Dan sekali lagi saya mengharapkan rakyat Malaysia akan dapat menghormati, akan dapat menjaga SOP supaya kelebihan kita dapat merentas negeri ini akan terus dinikmati sampai bila-bila. Dan ekonomi kita juga dalam masa yang sama akan kembali pulih dan kita dapat menjalani kehidupan seperti mana biasa ataupun seperti mana sebelum pandemik ini melanda. Pakar sosial Profesor Datuk Dr. Muhammad Syatah Sabran pula berpandangan kelonggaran yang diberikan tidak bermakna rakyat boleh melupakan segala SOP yang sudah ditetapkan. Walaupun kita telah menerima dos kedua, ia tidak bererti kita kebal daripada penyakit tersebut, virus tersebut. Kita masih lagi perlu mengikuti segala bentuk SOP yang telah ditetapkan. Ujian vaksinasi secara kendiri juga perlu untuk memastikan masyarakat ataupun orang yang tercinta di kampung tidak terikat ataupun tidak terlibat ataupun tidak dijangkiti oleh wabak yang sedemikian. Jadi perkara yang sedemikian amat penting kerana kelonggaran yang diberikan, kebebasan yang diberikan ini tidak bermaksud kita boleh melupakan segala bentuk SOP yang telah ditetapkan. Kesedaran akan tanggungjawab menjaga SOP perlu dibudayakan kerana perjuangan menentang COVID-19 masih belum berakhir. Ia amat penting bagi memastikan angka jangkitan yang mencatatkan tren penurunan ketika ini tidak kembali meningkat selepas orang ramai pulang ke kampung ataupun melakukan aktiviti melancong. Teruslah patuhi SOP. Laporan Syazan Fazli Zainuddin untuk Selamat Pagi Malaysia.